Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Memet Walo TV. Nah, kali ini kita membahas tentang chat Jotun. Di depan saya ada chat Jotun, ada 3 varian. Pertama, Jotun Toxil dan juga Jotasil Anti-Fade dan Jotun Extreme Color. Nah, ketiga ini untuk cat eksterior, untuk ngecat untuk cat luar. Jadi fungsi dari cat semua ini, yang tiga ini, dia kekuatannya ada yang 12 tahun, 8 tahun, dan juga ini 6 tahunan. Waalaikumsalam. Teman-teman, kali ini ada permintaan dari konsumen mau bikin Jotasil anti fade yang 8 tahun kekuatannya yang mengkilat. Kita mau bikin dulu, kita mau buka dulu tutupnya. Oke. Jotun Jotasil anti fade. Kita isi tinta dulu. Kita ngisi dulu ya tintanya ya. Kita kasih tinta warnanya dulu. Ini bro. Sudah bro, kita tutup bro. Kita tutup. Kepala gue gak kelihatan. Kita tutup. Terus kita goncang. Ini satu sudah ku gonceng tadi. Satu sudah digoncang. Orang pesannya 2. Kita lihat hasilnya. Warna abu-abu kecoklatan. Ini teman-teman yang diminta. Warna rumahnya ini vanilla. Ini yang kita bikin. Kodenya.
Ini ada matte, ada sheen. Matte ini dop, ini mengkilat teman-teman. Nah, ini untuk di bahan dasar. Bahan dasar cat jotun. Dan ini water grout. Seperti halnya waterproof pelapis anti bocor, biasanya tanpa apa nih? Pelapis anti bocor, cat pelapis anti bocor. Nah, ini yang terbaru. Jotun Cover Plus, dia isinya 3,5 liter, kemasan baru, mengkilat juga, bisa dicuci juga. Nah, ini Majestic Super Finishing, buat sama nih, buat kayu biasanya, buat tapi di bahan dasar air teman-teman, bisa di bahan dasar air, biasanya kan minyak, ini mengkilat tapi air bahannya. Ini mesin kocoknya, sekali lagi ku lihatkan, ini mesin tintanya, ini isi tinta, isi kodenya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Yang mau mana ngecat rumah, silakan mau konsul, silakan di komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, and share, and comment. Memet walau tipis.